Pemilu semakin dekat. Kamu sudah tahu belum jenis-jenis surat suara yang bakal kita coblos nanti? Pada pemilu serentak 14 Februari 2024 nanti, terdapat 5 jenis surat suara yang akan kita coblos. Kelima surat suara tersebut diantaranya, surat suara abu-abu untuk memilih pasangan calon presiden beserta wakil presiden, surat suara kuning untuk memilih anggota DPR RI, surat suara merah untuk memilih anggota DPD, surat suara biru untuk memilih anggota DPRD provinsi, dan surat suara hijau untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota. Edukasi mengenai jenis-jenis surat suara ini juga gencar dilakukan kepada masyarakat oleh Ahmad Irawan, calon anggota DPR RI Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Timur 5, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu di berbagai daerah di Malang Raya. Jadi jangan sampai bingung ya, sampai jumpa 14 Februari 2024 nanti.